kalau kita bicara potensi badai, Jawa Tengah udah istilahnya ngilani sudah. Artinya apa? Banyak corak, banyak kuantitas, banyak kualitas, yang gradasinya banyak. Dari yang sangat sederhana sampai corak yang paling rumit, dari yang harga murah sampai harga yang sangat mahal sekali. Dengan medium yang model katun, yang model apa namanya sutra ya, atau yang mix di antara keduanya, sekarang desain udahlah kita nggak kalah. Oh, kalau ekspor kita mesti betul-betul customer oriented, karena tidak semua orang sana suka batik kan. Kita mesti tanya batikmu yang paling suka apa. Aku suka pakai batik, cocok dengan apa saja. Aku bangga pakai batik asli dari Nusantara. Kalau kita bicara potensi badik, Jawa Tengah udah istilahnya ngilani sudah. Artinya apa? Banyak corak, banyak kuantitas, banyak kualitas, yang gradasinya banyak. Dari yang sangat sederhana sampai corak yang paling rumit, dari yang harga murah sampai harga yang sangat mahal sekali. Dengan medium yang model katun, yang model apa namanya sutra ya, atau yang mix di antara keduanya, sekarang desain udahlah kita nggak kalah. Oh, kalau ekspor kita mesti betul-betul customer oriented, karena tidak semua orang sana suka batik kan. Kita mesti tanya batikmu yang paling suka apa. Aku suka pakai batik, cocok dengan apa saja. Aku bangga pakai batik asli dari Nusantara.